Ahli Parlimen Beruas Leko Hamdari dak mendakwa bahawa Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Mohammad Rashid Hasnon telah melakukan salah laku serius ketika dia dikatakan menolak pencalonan Ahli Parlimen Pengerang, Azalina Othman Said untuk menjadi Speaker. Sebelum ini dilaporkan bahawa sumber mendakwa usul Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk mencalonkan Azalina sebagai Speaker Dewan Rakyat yang baru telah diketepikan oleh Rashid tanpa alasan yang dinyatakan. Peranan Speaker dan Timbalan Speaker adalah untuk mempengerusikan dan memastikan kelancaran sidang Parlimen. Mereka memegang jawatan masing-masing melalui pemilihan oleh Ahli Parlimen. Sekiranya Ahli Parlimen mencadangkan atau memutuskan penukaran Speaker atau Timbalan Speaker, Speaker dan Timbalan Speaker tidak mempunyai kuasa untuk menolak sebarang perubahan yang dicadangkan, katanya dalam satu kenyataan hari ini.